bagay. Mas. Hi, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, all friends, saya ajak jalan-jalan lagi di pagi hari di pukul 5 pagi ini dari Hotel Grand yang ada di Kebumen menuju pantai-pantai yang ada di Kebumen bagian selatan, terutama di Bukit Bud dan Sagara View. Oke, friend, di kota Kebumen ini di jam 5 masih sepi, lengang ya, friend. Mudah-mudahan sampai pantai selatan tidak lama. Nah, prediksi dari kota Kebumen sampai ke arah pantai-pantai hanya sekitar 45 menit saja atau 1 jam dengan kecepatan sangat santai. Ikuti terus vlog ini. Thank you. Jalan terus. Dari maksudnya adalah setelah jembatan ada pasar. Nah, betul, friend. Pasar. Sampai di pasar apa namanya? Pasar Bocor. Namanya aneh ya, friend. Pasar Bocor. Nah, ini kurang lebih 10 menit dari kota Bukit. Oke, friend, sampai di JLS yaitu Jalan Suwok ya, friend. Nah, ini hujan. Belakang saya dikejar hujan. Ini sekarang mantel kita copot karena di depan tidak begitu deras, friend. Nah, ini adalah Jalan JLS. Di belakang hujan, mantel saya copot, sekarang di sini gantian hujan. Di belakang saya deras sekali, friends. Nah, ini seperti dikejar hujan. JLS. Oke, ini ada jembatan keren. Ini Sungai Suwok, friends. Nah, ini muaranya di depan ke laut. Ini jembatannya luar biasa, panjang banget. Friends. Oh, sungainya luar biasa, besar ya.
besar banget, Sungai Suwo. Lagi-lagi dikejar hujan, friend saya ini. Di daerah Klirong tadi deras banget, ya. Karang Bolong, friend. Karang Bolong, ya, ke kiri. Jalannya mulai tanjakan ya ini ya. Pantai Karang Bolong, kiri Cilacap, kanan. Ambil kiri, friend. Masuk areal Sagara View. Pantai Karang Bolong ya, men. Kita lihat cari parkir sepeda motor di mana ya, men. Friends, ini sudah sampai di Karang Bolong ya, ke Segara View. Jadi nampak-nampaknya saya lolos ini tanpa beli tiket, friends. Ya mungkin gara-gara saya di belakang bulldozer tadi ya. Jadi free ini masuk langsung ke parkir, friends. Well, friend, di jam 9 lebih 1 menit ya, saya sampai di Pantai Karang Bolong ya, friend. Dalam kondisi hujan di sini. Seperti ini motor saya. Nah, seperti itu. Tadi dari Kebumen itu sempat saya dikejar hujan dari belakang. Sehingga di pertigaan Suwo atau Sungai Suwo itu sudah mulai tidak hujan. Sampai sini hujan lagi. Nah, ini kalau kita lihat di depan, ini adalah Pantai Karang Bolong. Karang Bolong, dan di depan ini adalah parkiran bisnya di sana ya, friends, khusus bis seperti ini. Nah, di sana ada tiketing dan ini mestinya kafe ya. Saya ditemani dengan Mas Gombong, Mas Dimbong di sini yang
yang agak malu-malu untuk di-shoot untuk vlog. Ini adalah beliau adalah petugas yang ada di parkiran ini. Baiklah friend, trip ke Bumen sampai pada Pantai Karangbolong atau Sagara View kita cukupi sekian dulu ya. Kemudian tunggu berikutnya vlog sambungan, yaitu tentang naik ke Bukit Hood atau ke Sagara View. Thank you. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.